keheningan aku termenung, hanyut terbuai dalam lamunan. Sudah lama jiwa ini terkurung dalam sisi alunan kelam. Sudah saatnya kita berubah, walau sulit teruslah berusaha. Sudah waktunya kita berhijrah, walau sulit tetap istiqomah. Sudah saatnya kita berubah, walau sulit teruslah berusaha. Sudah waktunya kita berhijrah, walau sulit tetap thank you.
keindahan Nabi dan umat Islam. Dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam sepanjang zaman, sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita memohon ke pertolongannya. Wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh, kita memohon pertunjuk hidayahnya dan memohon keampunannya. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan kita minta berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada segala keburukan tingkah laku kita. May yahdihillah fala mudillalah, siapa-siapa sahaja yang diberi petunjuk oleh Allah, pasti tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, pasti tidak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, para sahabat serta
keluarga serta para sahabat baginda semuanya. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu program Hijratul Rasul, sempena kita memperingati kehadiran Tahun Baru Hijriah 1443. Jadi untuk memulakan program kita pada pagi ini, sebelum itu selamat datang kita ucapkan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada pagi ini. Dan untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Ahmad Fahmi Muhammad Arsyad untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qud wa tanfarj bil qurb wa tuqda bil khawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najati minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fahmi Ahmad Fahmi Muhammad Arsyad yang telah membacakan doa pada pagi ini. Semoga doa yang dibaca panjatkan kepada Allah akan dimakbulkan kerana kita diaminkan oleh semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada pagi ini. Jadi majlis kita pada hari ini akan berlangsung lebih kurang 2 jam dan dalam setengah jam lagi kita akan bagi kehadiran, borang kehadiran untuk direkodkan di SKL KPM. Dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan kita sehingga ke akhir program ini. Untuk makluman semua, program kita pada hari ini sempena menyambut Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam 1443 bertemakan sejarah dan ibrah. Kalau di peringkat kebangsaan, tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini ialah Manhaj Rabbani Ummah. Ummah apa tu? Ummah tak nampak lah. Ummah apa eh? Tak nampak. Jadi pada hari ini kita Jabatan Pendidikan Islam IPG Kampus Kota Baru telah bergabung tenaga sama-sama. Kita tak ramai sebenarnya, ada 7 orang. Dan pada hari ini semuanya melibatkan diri untuk menjayakan program ini. Dan
di akhir program ini kita akan bersama dengan Tuan Pengarah Tuan Haji Muhammad Rasid Cik, dan sebelum Tuan Pengarah tu kita ada 6 orang pensyarah daripada IP, apa ni, Jabatan Pendidikan Islam akan menyampaikan sedikit peringatan dan tazkirah kepada kita semua sekadar dalam 15 minit untuk setiap orang. Dan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Tolong share, tolong like supaya apa, program ini dapat tersebar dan dapat diikuti oleh sahabat-sahabat kita di luar IPG. Untuk memulakan program kita pada pagi ini, kita bersama dengan Ketua Jabatan Ketua Jabatan Pendidikan Islam IPG Kota Baru, iaitu Tuan Haji Abdul Aziz Zaki Razali. Dan pada kesempatan ini saya mempersilakan Tuan Haji Abdul Aziz Zaki untuk memulakan program kita pada pagi ini dengan tazkirah dan peringatan kepada kita semua. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maksudnya, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiayai, iaitu ditindas oleh musuh-musuh, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik. Dan sesungguhnya pahala amalan mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak kalaulah mereka itu mengetahui. Surah An-Nahl ayat 41. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Abdul Sattar yang berusaha, Tuan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru Tuan Haji Muhammad Rasid bin Cik, yang berusaha penanggung tugas Timbalan Pengarah Cik Usman bin Cik Wil, ahli-ahli panel daripada Jabatan Pendidikan Islam iaitu Dr. Muhammad Ridwan, Dr. Abdullah Hamid, Ustaz Ahmad Fahmi, Ustazah Hajah Ismailiza dan Tuan Haji Zulkifli bin Junuh. Yang dihormati para warga Institut Pendidikan Kampus Kota Baru, Muslimin, Muslimat, pendengar, peserta semua. Syukur Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dan berjumpa dalam program Bicara Hijratul Rasul pada hari ini. Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijrah 1443 kepada semua. Kita rakyat Malaysia setiap tahun akan menyambut satu Muharram. Hari ini kita telah melangkah ke Tahun Baru 1443 Hijrah, iaitulah awal Muharram kita sebut, jatuh pada tarikh 10 Ogos 2021, iaitulah pada hari Selasa, iaitulah semalam kemarin. Ia adalah merupakan tarikh cuti umum bagi kita seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Sattar di atas idea untuk mengadakan program ini di peringkat jabatan dan di peringkat IPG Kampus Kota Baru dengan melibatkan semua pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam. Sesi ini akan sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh moderator kita, ia berlangsung selama 2 jam dengan panel-panel yang akan bersilih ganti, yang akan mengupas tajuk-tajuk semasa yang kita kaitkan dengan peristiwa hijrah, iaitulah ibrah.
Sebagaimana yang disebutkan tadi juga, tema Ma'al Hijrah tahun ini, pada tahun 2021 ataupun 1443 Hijrah ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Tema ini berpaksikan kepada tiga ciri utama, iaitulah thaqafah, iaitulah keilmuan yang pertamanya. Yang kedua ialah rohaniyah, kerohanian. Dan tema yang ketiga berpaksi kepada yang ketiganya berpaksi kepada dakwah, iaitulah aktiviti kepada kebaikan, mengajak ke arah kebaikan. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, setiap tahun kita memperingati Hijratul Rasul, dan kita mengharapkan, dan kita harapkan umat Islam sentiasa mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Mekah ke Madinah, serta peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar daripada sambutan Ma'al Hijrah ini. Hijrah seperti ini hanyalah berlaku sekali sahaja, iaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hijrah yang paling agung, inilah hijrah yang paling utama dan hijrah yang paling besar. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang masyhur, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. Setiap niat itu adalah mengikut, setiap amalan itu adalah mengikut niat masing-masing setiap orang. Dan setiap orang ada niatnya. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul dengan niat itu, dia akan perolehi hijrah itu dengan pahala, dengan kerjanya daripada Allah dan Rasulnya. Pemakanan hijratuhu di dunia yusibuha, kalau hijrah itu kerana tujuan dunia. Dan sebagaimana yang disebut dalam hadis itu, imra'atun yankihuha, itulah hijrah kerana perempuan, dia akan dapat perempuan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan hijrah-hijrah itu adalah mengikut apa yang dihijrahkan kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekian, tema hijrah Hijratul Rasul kita dalam program kita pada hari ini ialah sejarah dan ibrah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, bertitik tolak daripada hijrah ini, umat Islam haruslah mengambil iktibar, mengambil ibrah, pengajaran bahawasanya Nabi kita telah membina satu ikatan ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiah yang sangat kuat sebagai satu asas kepada perpaduan, asas kepada kesatuan ummah yang membawa kepada kemajuan, membawa kepada kejayaan, pembangunan umat Islam ke era yang lebih luas, yang lebih global. Sehingga daripada hijrah tadi, terbinalah sebuah kerajaan yang kuasanya sangat hebat dan sangat kuat demi menjulang nama Islam di pusada mata dunia dan menjadi ikon terbaik di dalam dalam dunia, di alam maya ini. Kehidupan manusia kini boleh dikatakan semuanya di seluruh dunia, tak kira daripada mana benua, tak kira daripada mana tanah ataupun bumi, di Asia dan kita sendiri di Malaysia, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa, yang berbilang bahasa, agama, yang telah pun dicontohi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang berlaku pada hari ini sudah pun berlaku di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada peristiwa hijrah ini. Kewujudan masyarakat yang bersatu,
di atas kepelbagaian ini bukanlah satu perkara yang asing, bukanlah satu benda yang jauh daripada Islam. Sudah ada dalam Islam. Jadi konsep kehidupan bernegara contohnya, bernegara yang harmoni, bermasyarakat yang harmoni, individu yang harmoni, telah dilaksanakan oleh Nabi SAW sebagai maslahah yang mengambil dan memberi banyak manfaat, dan dalam waktu yang sama dia menolak sebanyak mungkin keburukan. Dan inilah kelebihan Islam, inilah kelebihan anutan kita, inilah kelebihan dakwah Islam itu sendiri. Sebab itu Islam merupakan agama rahmah. Islam merupakan agama yang mengajak manusia untuk saling hormat menghormati, saling berkasih sayang, saling bertoleransi, saling maaf memaafkan antara satu sama lain, dan bersifat belas kasihan sesama manusia. Lebih-lebih lagi mereka yang sesama ataupun sama akidah walaupun berlainan bangsa, berlainan bahasa dan berlainan warna. Kasih sayang yang dianjurkan oleh Islam, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini merangkumi segenap aspek kehidupan, termasuk sikap adil, berkasih sayang, bertolak ansur, bersangka baik, berlemah lembut, perdamaian, harmoni dan banyak lagi sifat-sifat yang yang positif, yang baik, yang boleh diterima oleh, yang disukai oleh seluruh manusia. Semua ini ada di dalam Al-Quran dan ada disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kita mengharapkan kehidupan seperti inilah, kehidupan seperti mana apa yang dilalui oleh masyarakat Madinah selepas daripada peristiwa hijrah ini, kalaulah boleh kita nak ulang kembali. Kita nak minta supaya masyarakat, keadaan, suasana masyarakat Madinah pada waktu itu dikembalikan semula ke masyarakat kita dan kembalikan kepada dunia yang lebih global untuk dirasai, untuk dikecapi oleh kita semua dan penghuni dunia semua sekali. Dan inilah yang kita inginkan. Sebagaimana hari ini seluruh dunia merasa perik. Nah, seluruh dunia merasa perik dengan merasa buruknya wabak COVID-19, dan ini dirasai oleh semua. Sebagaimana juga seluruh dunia merasa perik dan merasa buruk adanya peperangan di sana sini yang juga dirasai oleh semua. Ini adalah perkara atau unsur-unsur yang tidak diingini dalam kehidupan kita, tetapi dia didatangkan oleh manusia itu sendiri. Jadi muslimin, muslimat beserta semua, pandemik COVID-19 ini saya melihat dia mengajak manusia berhijrah dalam norma baru. Pada asasnya Muharram membawa maksud diharamkan atau dihentikan, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang melakukan peperangan ataupun pertumpahan darah. Larangan ini ditamatkan setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah, ada menyebutkan tentang pemberhentian, penamatan peperangan ini. Jadi sejak daripada penamatan ini, umat Islam boleh melaksanakan tugas, boleh melaksanakan ibadat harian mereka dengan tenang, boleh melaksanakan tugas dan ibadat mereka dengan aman dan bebas. Begitulah juga kita mahu dunia seluruhnya bergembira seperti mana sebelum datangnya wabak COVID-19 ini yang kesannya sangat buruk dan dirasai oleh semua. Kita tidak rasa gembira berada dalam dunia yang ada pada hari ini dengan suasana kematiannya, bunuh dirinya, dengan kemiskinannya, hilang pekerjaan dan sebagainya. Begitu juga kita mahukan seluruh dunia merasai aman dari peperangan
sebagaimana yang kita rasai dan semua merasai kesan daripada peperangan. Jadi berbalik kepada hijrah dalam konteks norma baru ini, kita melihat hari ini dunia dilanda dengan keadaan, dunia dilanda dengan suasana baru, dan dalam masa yang sama juga kita manusia dan seluruh manusia tak kira di mana mereka berada, sentiasa berusaha untuk membina pembaharuan, membina tamadun seiring ataupun dalam waktu yang sama bersamaan dengan kehadiran wabak itu sendiri, iaitulah wabak COVID-19 ini. Kita nampak masyarakat perlu kepada satu perubahan baru untuk menghadapi kekalutan ataupun keresahan dunia yang sedang bergelut dengan pandemik ini, serta ada unsur-unsur lain ataupun isu-isu lain yang menghimpit masyarakat dan menghimpit dunia kita hari ini, seperti kemiskinan dan sebagainya. Kehadiran pandemik ini menghendaki kehadiran pandemik ini menjadikan ataupun memaksakan kita manusia, sama ada secara individu ataupun secara bermasyarakat, secara bernegara, bergerak, berhijrah kepada pembudayaan norma baru untuk mengawal dan menjaga diri masing-masing. Menjaga dan mengawal keluarga, mengawal dan menjaga komuniti, kawasan, bahkan kampung, daerah lebih luas dan lebih besar seperti negeri dan negara. Bahkan dunia seluruhnya dah bergerak, berhijrah ke arah pembudayaan norma baru ini. Semua kena mematuhi, sentiasa berada di dalam mengamalkan norma baru ini. Patuh kepada SOP dan arahan kerajaan semasa, dari ke semasa. Jadi pergerakan dan perhijrahan kepada pembudayaan norma baru ini adalah, kalau kita lihat, ia bersifat sementara. Jika sekiranya pandemik COVID-19 ini dapat dihapuskan sepenuhnya. Jadi amalan norma ini, itulah amalan norma baru ini dilaksanakan, kita tengok di kebanyakan tempat, di setiap lokasi, di lokasi komuniti, di institut pendidikan, di sekolah, di universiti, di pusat-pusat rekreasi, di tempat ibadat, di pusat komersial, tempat kerja, begitu juga di tempat fasiliti kesihatan dan sebagainya. Semua ini pada saya lah, mungkin ia didatangkan untuk menguji kita manusia seluruhnya, sama ada manusia ini yang terdiri daripada mereka yang beriman ataupun mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah menguasai seluruh dunia, menguasai seluruh alam ini. Mungkin wabak ini didatangkan atas sebab keangkuhan ataupun atas sebab kesombongan, kelupaan manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan manusia banyak lupa, menyebabkan manusia banyak lalai kepada adanya pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surah Al-Hasr. Jangan kamu menjadi seperti mana orang-orang yang lupakan Allah, dan dalam keadaan itu Allah akan lupakan mereka. Itulah orang-orang yang fasik. Jadi garis panduan untuk manusia sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam firman-firman Allah yang ianya wajib difahami dengan teliti. Isi kandungan Al-Quran itu memang pun sudah ada. Garis panduan ini, iaitulah Al-Quran, sengaja diturunkan untuk manusia adalah untuk supaya mereka ini, manusia ini, setiap manusia,
setiap masyarakat, bahkan seluruh manusia di dunia ini, supaya tidak tersesat, supaya tidak terseleweng ataupun menyeleweng, tidak mengubah dasar asal syariat untuk kekal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan kekal dengan apa yang telah dibawa, kekal dengan apa yang telah diamal, dan kekal dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang wabak ataupun pandemik COVID-19 ini, kita melihat masyarakat menjadi panik, masyarakat menjadi huru-hara, hilang pedoman, sehingga kita melihat berapa ramai pakar-pakar dan alim-alim ulama dijahilkan, tidak diakui kepakaran mereka, dan orang jahil pula menjadi orang alim serta-merta dengan mengakak hujah-hujah akal masing-masing. Bahkan keputusan pakar-pakar dalam bidang-bidang masing-masing ataupun dalam majlis-majlis fatwa yang terdiri daripada para mufti pun disanggah dengan berani. Jadi ya Ustaz, kita ada 2 minit. Okey, okey. Jadi mereka ini tidak merujuk kepada sumber yang sah daripada Al-Quran dan hadis, ijma' ulama, sirah-sirah para rasul dan sebagainya. Dan ini bukanlah satu penghijrahan yang kita kehendaki. Oleh itu, sifat seorang Muslim perlu mempunyai ciri-ciri standard yang fleksibel. Standard yang fleksibel mengikut perkembangan semasa. Boleh berubah mengikut suasana. Perubahan ini adalah kita kata sebagai satu penghijrahan. Dalam suasana pandemik, saya nak bagi contoh. Satu contohnya, ibadat dalam bab ibadat, contohnya solat Jumaat ataupun solat berjemaah, ramai orang kita bising, bahasa Kelantan kata geger, ramai yang tidak boleh menerima perubahan ini. Nah, ada yang mempertikaikan penutupan masjid ataupun pembukaan pasar raya dibuka, masjid ditutup. Ada yang pertikai solat Jumaat dari segi jumlah ahli jemaah, ada 4, 12, 20 dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa dan sebagainya. Ada yang mempertikaikan seperti mana masjid ditutup manakala pasar raya dibuka. Semua ini tidak kena semua dengan pemikiran manusia. Jadi inilah kita melihat sifat mereka ini tidak mempunyai sifat ataupun ciri fleksibel dalam melaksanakan amalan. Sedangkan dalam pengurusan banking contohnya, bak pindah ataupun terima bayar melalui mesin ATM, mereka boleh menerima. Benda ni adalah benda baru juga. Seperti mana mereka ini bising dalam hal solat berjemaah dan solat jemaah, sehingga ada yang sanggup langgar SOP. Sedangkan solat berjemaah itu adalah sunnah saja, sunat, bukannya fardu. Manakala di bank, contohlah, di bank kita berurusan di kaunter sebelum ini, kemudian dipindahkan ke mesin ATM, ataupun kita sendiri memindah ataupun menerima wang melalui banking, internet misalnya, kita urus sendiri. Mereka tidak pernah pun petikai dengan jumlah wang ke, dengan wang yang dipindah dan sebagainya. Bahkan mereka boleh menerima urusan bank seperti ini. Sebab apa? Kerana pemikiran dan amalan mereka sudah berlaku penghijrahan. Kenapa urusan bank mereka tidak petikai? Mereka yakin dengan urusan mesin di ATM. Mereka yakin dengan jumlah wang yang dipindahkan, dihantar dan diterima melalui mesin. Tetapi dalam bab ibadat, solat Jumaat, solat berjemaah, lain jadinya. Kenapa semua ini berlaku? Mungkin kerana penghijrahan ke norma baru belum berlaku kepada sebahagian umat kita. Ataupun sengaja mereka menolak, sedangkan semua itu adalah satu kemudahan, kelonggaran, rukhsah yang ada, yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita akan menjadi lemah. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Sedangkan jalan keluar ada dan cukup mudah untuk diselesaikan. Mungkin ini disebabkan
mereka belum melakukan penghijrahan dalam bentuk keilmuan, belum melakukan penghijrahan dalam bentuk pemikiran, amalan, seperti mana mereka melakukan penghijrahan dari segi keilmuan, pemikiran, amalan dalam pengurusan bank tadi. Maknanya ilmu masih tidak terkini dan belum upgrade lah kalau kita kata. Jadi amalan mereka ini masih statik dan belum fleksibel. Belum fleksibel. Menunjukkan seolah-olah mereka berada di zaman sebelum hijrah. Sedangkan Nabi sudah tinggalkan kepada kita panduan, iaitulah Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana falsafah dari penghijrahan Nabi belum diterjemahkan dalam kehidupan semasa. Jadi saya rasa banyak lagi contoh-contoh yang saya nak berikan, tapi kerana masa tidak mengizinkan, jadi sampai sini dulu saya sudahi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz Zaki, Ketua Jabatan Pendidikan Islam IPG Kampus Kota Baru, yang telah panjang lebar menguraikan tentang hijrah dalam konteks new norma ni, norma baru ni. Jadi sebenarnya hijrah tu ialah satu perpindahan dari satu alam ke satu alam, dari satu era ke satu era. Tapi penghijrahan yang dimaksudkan ialah hijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik, hijrah daripada yang buruk kepada yang baik. Tapi kita learn ini sekarang ni, kita berhijrah daripada keselesaan kepada kesusahan. Ini bukan kehendak kita dan bukan pilihan kita, tapi ianya datang sebagai satu, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Aziz tadi, ialah satu ujian kepada kita bagaimana kita nak menangani perubahan yang kita tidak disengajakan ini, yang kita terpaksa lalui ini, bagaimana kita nak mengurusnya. Sama juga dengan perpindahan, kita ni selalu berpindah daripada satu alam ke satu alam, berpindah daripada alam rahim kepada alam apa nama ni, alam dunia ni, dan kita berpindah daripada alam dunia, daripada alam kanak-kanak juga alam dewasa. Kita selesa dengan di alam kanak-kanak ni, tapi kita terpaksa lalui alam remaja yang ada cabaran-cabarannya, lepas tu alam dewasa yang lagi cabarannya lagi banyak, dan alam tua juga lagi banyak cabarannya. Maka kita tak ada pilihan, kita tak boleh nak duduk di dalam keadaan muda sentiasa, dan kita terpaksa pergi ke alam tua. Maka alam tua yang kita tak berasa sedap, tak berapa sedap kita nak lalui ini, kita kena lalui dan kita kena urus perpindahan ini dengan sebaik mungkin, supaya perpindahan daripada alam remaja ke alam dewasa ke alam tua menjadi perpindahan yang lebih baik dan lebih menguntungkan kita. Jadi terima kasih sekali kepada Ustaz Aziz, dan kita ada beberapa panel lagi yang akan bersama dengan kita selepas ni, Ustaz Zul Kifli Junuh yang akan menyampaikan beberapa cerita tentang sejarah berlakunya hijrah ini, ataupun berlakunya apa ni, sejarah yang berlaku semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mungkin gitulah, saya tak tahu dia nak cerita ke apa. Cumanya sebelum daripada kita jemput Ustaz Zul, saya ada satu ada pertanyaan. Ada yang tanya mesej, tanya saya tadi, dia kata kenapa hijrah ini pada satu Muharram, dia kata hijrah dikira kalender hijrah ini pada satu Muharram, sedangkan dia kata mengikut sejarahnya ialah peristiwa hijrah ini mengikut sejarah yang masyhur, mengikut riwayat yang masyhur, dia kata berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi kenapa Muharram pula jadi awal tahun, tidak Rabiul Awal, awal tahun. Jadi saya pun dah belek-belek sikit saat ni. Rupa-rupanya penetapan yang penetapan tahun kalender Islam ini bermula daripada zaman Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab semasa dia jadi khalifah. Maknanya dekat 13 tahun lepas Nabi wafat lah. Kita lebih kurang gitu.
13 ataupun 12-13 tahun gitu, maka di atas beberapa keperluan untuk mentadbirkan negara, maka dia berfikir untuk mengadakan satu kalender umat, untuk umat Islam guna. Kalender sebelum ni ada dah kalender Masihi, ada kalender Cina, ada banyak lagi kalender-kalender lain, tapi Sayyidina Umar nak supaya kita sebuah negara yang besar, yang akan membesar, akan menguasai satu dunia, maka mesti kita kena ada satu kalender sendiri. Lalu dipanggillah kabinet-kabinet dia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbincang bagaimana nak menentukan kalender Islam ini. Lalu cadangannya adalah kita ambil start daripada kelahiran Nabi, ada yang kata kewafatan Nabi, ada yang kata peristiwa Isra Mi'raj, kerana peristiwa itu besar, dan akhir sekalinya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia cadangkan supaya kita ambil sempena hijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Lalu setuju semua, kabinet ni bersetuju untuk nak jadikan tahun baru hijrah ini, permulaan tahun baru hijrahnya ialah pada peristiwa tahun berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa ni berlaku pada bulan Rabiul Awal. Nabi start keluar daripada Mekah pada 27, kalau ikut sejarah yang masyhur, dia kata 27 Safar. 27 hari bulan Safar, Nabi start keluar di bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur ke Gua apa? Tak ingat Gua apa dia tu. Gua Sur lah. Jadi duduk di sana 2-3 malam, ada kata 2 malam, ada kata 3 malam. Lalu gilah 2 malam ke gitu lebih kurang. Lalu berjalan lagi sampailah kepada ke Madinah tu, sehingga sampai ke Madinah pada lebih kurang dalam 16 hari. 16 hari baru sampai ke Madinah. Perjalanan yang amat jauh, yang amat lama. Jauh tak jauh mana, dalam 300 km lebih. Tapi makan masa sebab terpaksa mengelak sembunyi apa semua tu. Jadi penetapan pada 1 Muharram ini diambil kira oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, ambil kira daripada satu perjanjian yang membawa kepada berlakunya peristiwa hijrah ni, iaitu peristiwa perjanjian dipanggil Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah ni ada 2 kali, satu yang pertama sebelumnya dan yang kedua ialah berlaku pada dekat-dekat dengan bulan Muharram sebelum berlakunya peristiwa hijrah tu. Jadi dalam peristiwa ini, dalam perjanjian ini yang membawa akhirnya kepada peristiwa hijrah, iaitu berlaku di antara penduduk-penduduk Madinah, pemimpin-pemimpin di Madinah, dia mari ke Mekah, lalu panggil Nabi, dia buat satu perjanjian perbincangan, nak suruh Nabi pergi ke Madinah dan mereka memberi bai'ah, mereka memberi taat setia kepada Nabi dan memberi perlindungan, akan memberi perlindungan kepada Nabi daripada kafir-kafir Quraisy yang berada di Mekah ni. Jadi dengan perjanjian tu termeterai pada 1 Muharram. Ceritanya ialah pada 1 Muharram. Jadi dengan perjanjian inilah Nabi pergi ke Mekah, Nabi pergi ke Madinah, dan orang-orang Madinah menerima Nabi. Aqabah ini dekat dengan Mina. Aqabah ni satu tempat dekat dengan Mina, tempat orang jumrah melontar tu. Ada satu jumrah kan, nama dia Jumratul Aqabah. Jadi dekat kawasan itulah, kawasan Jumrah Aqabah itulah berlakunya peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Dan Nabi pergi ke Madinah ni, tempat yang masyhur dia singgahnya ialah di Saniyatul Wada'. Di satu tempat nama dia Saniyatul Wada'. Sebab tu kita dalam hari-hari hijrah ni kan selalu orang sebut Tala'al Badru Alayna min Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' tu nama satu tempat di mana orang-orang Madinah dia mari duduk kukus situ sebelum daripada bandar Madinah, kota Madinah tu, mereka mari sambut Nabi di Saniyatil Wada', satu tempat. Katanya di atas, di kawasan bukit sikit. Itulah sejarah sikit mengenai kenapa terjadinya 1 Muharram sebagai awal tahun hijrah ini. Tidak bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal sampai ke Madinah, tapi mengambil semangat perjanjian Aqabah yang kedua yang termeterainya, tanda tangan MOU-nya dengan di antara
Nabi dan orang-orang Madinah ialah pada bulan, pada awal Muharram itu. Jadi untuk tidak melewatkan masa, kita persilakan Ustaz Zul untuk meneruskan acara kita pada pada pagi ini. Ustaz Zul, assalamualaikum. Tak ada suara tu Ustaz Zul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh dengar Ustaz tak? Okey, dengar. Delay sikit. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada delay tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih moderator Ustaz Abdul Satar, Haji Abdul Satar, yang berusaha tuan pengarah yang menjalankan tugas-tugas timbalan pengarah KJ, JPI, rakan-rakan, ahli-ahli panel sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah bertemu kita di pagi yang berbahagia ini. Sejak tadi telah pun kita mendengar penjelasan yang panjang lebar berkaitan dengan hijrah secara umumnya, daripada norma lama kepada norma baru, dan juga dijelaskan secara detail juga oleh moderator berkaitan dengan permulaan hijrah. Untuk slot saya pada hari ini, suka saya kembali kepada peristiwa asal. Kita menyingkap sedikit sejarah yang berlaku berkaitan dengan hijrah Rasul, dan perbincangan saya insya-Allah akan bersekitar kepada hal ehwal yang berlaku di antara kaum Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin, dan bagaimana kebijaksanaan, kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangani keberadaan, kehadiran kaum Yahudi yang merupakan kaum yang sentiasa menentang, mengikut sejarahnya, menentang nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Izinkan saya merujuk kepada muzakirat, nota yang kita paparkan di sini. Jika dilihat kepada peristiwa, peristiwa di sini saya susun kepada dua tiga fasa. Fasa yang pertama, fasa sebelum hijrah Rasul. Fasa kedua berkaitan dengan hijrah Rasul ke Madinah, bagaimana baginda menangani kaum Yahudi. Dan sekiranya sempat, kita lihat sedikit fasa yang kita lalui pada hari ini secara ringkas. Baiklah, kaum Yahudi asalnya adalah kaum yang berkembang biak daripada anak Nabi Yaakob yang bernama Yahuza. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yaakob mempunyai empat orang isteri. Antaranya ialah Layah, Rahil, Zalfah dan Balhah. Adapun Yahuza adalah anak Nabi Yaakob daripada isterinya yang bernama Layah. Dan daripada keturunan inilah melahirkan keturunan nabi-nabi, termasuklah Nabi
Sulaiman dan Nabi Daud. Satu peristiwa yang panjang berlaku kepada kaum Bani Israel, Nabi Yaakob adalah Israel dan anak-anaknya dipanggil Bani Israel. Kaum Bani Israel ini melalui kehidupan yang panjang dan mereka sejak dahulu lagi ditindas. Terutamanya ketika zaman-zaman ketika mereka berada di Palestin. Pada zaman Babylon, ketika itu seorang raja yang masyhur ketika itu adalah Raja Nebukadnezar ataupun dipanggil juga dengan Bukhtannasar. Ini kalau ikut buku sejarahnya, zaman ketika tahun 560 sebelum Masihi lagi. Dan sehinggalah kepada zaman Romawi. Ketika berlakunya pendindasan kepada kaum Bani Israel menyebabkan mereka terpaksa keluar dan merantau ke seluruh dunia. Antara tempat yang mereka cari untuk berlindung ialah bumi Hijaz. Mereka cuba mencari tempat pemukiman baru termasuklah Hijaz, Yasrib, Khaybar, Taima, Wadi Qura, Fadak. Sebenarnya mereka mempunyai strategi tersendiri kerana mereka telah dengar dalam kitab-kitab, sudah ada dalam kitab-kitab mereka tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu strategi mereka untuk mencari tempat yang dia akan diutuskan seorang nabi. Pada asalnya mereka menggunakan bahasa Ibrani, tetapi setelah mereka hadir ke bumi Hijaz, mereka menyesuaikan kehidupan mereka dengan penduduk setempat. Lalu mereka menggunakan juga bahasa Arab dan berpakaian seperti pakaian orang Arab juga. Di Madinah ketika itu sudah ada kaum kabilah Arab dan juga Bani Aus dan Khazraj. Jadi kumpulan Yahudi ini cuba mencari tempat-tempat strategik, khususnya tempat yang punya sumber air, tempat yang boleh memberi keselesaan hidup mereka. Dan Bani Qainuqa umpamanya, mereka mahir dalam perdagangan, dalam ekonomi. Jadi mereka cuba menguasai ekonomi, terutamanya pasar yang dipanggil Pasar Bani Qudaizah yang merupakan jantung ekonomi Madinah ketika itu. Jadi mereka sebenarnya, kaum Yahudi ini sebenarnya mereka juga bukanlah bersepakat antara mereka. Ada juga perpecahan. Jadi kumpulan mereka umpamanya Bani Qudaizah dan juga Bani Nadir cuba bekerjasama dengan Bani Aus. Manakala Qainuqa pula cuba bergabung dan bekerjasama dengan Bani Qurayzah. Ini adalah juga strategi mereka untuk memecah belahkan antara kaum Aus dan Khazraj. Sebagaimana kita tahu, dua kaum ini sentiasa berperang dan cuba dilaga-lagakan oleh kumpulan Yahudi ini. Okey, itu secara ringkas sejarah keberadaan mereka di bumi Hijaz dan juga Madinah. Seterusnya kita lihat ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, iaitu bila berlakunya hijrah. Sejarah hijrah secara keseluruhannya telah pun kita belajar dan kita ketahui dan juga dengar daripada berbagai penceramah. Kita sedia maklum bila berlaku hijrah ke Madinah, Rasulullah mengambil langkah-langkah drastik, langkah-langkah utama, banyak di antara langkah-langkahnya. Jadi di sini saya fokus kepada bagaimana Rasulullah menangani kaum Yahudi ini. Kaum Yahudi pada asalnya mereka dipanggil ahli kitab. Ini ada disebut di dalam Al-Quran.
kerana mereka sudah pun diutuskan kitab kepada mereka. Lihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang Yahudi ini, mereka sudah pun ahli kitab yang terdiri pada Nasrani dan juga Yahudi telah pun diberi Alkitab. Dalam kitab ini sudah diperkatakan kepada mereka tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengenal Nabi ini sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi apa yang berlaku, mereka menyembunyikan kebenaran. Sedangkan mereka telah mengetahui, mereka telah disampaikan berita ini di dalam Alkitab dan juga Rasul sebelum ini, Nabi-Nabi sebelum ini. Keberadaan, kewujudan kaum Yahudi ini sebenarnya di dalam pengetahuan Nabi SAW. Buktinya Nabi pernah bertanya kepada pemuda Bani Khazraj, apakah kamu ada melakukan kerjasama dengan kaum Yahudi? Ini utamanya, umpamanya yang terdapat dalam kitab sejarah. Jadi hasil daripada ambil berat perhatian yang diberi oleh Rasulullah kepada kaum Yahudi, hasil dakwah baginda, terdapat di antara Yahudi, Bani Yahudi yang memeluk agama Islam. Antaranya ialah Abdullah bin Salam dari Bani Qunayzah, Amar bin Sa'ad daripada Bani Nadir, Abdul Rahman Zubair dan juga Rifa'ah daripada Bani Qurayzah. Ini membuktikan bahawa Rasulullah mengambil berat tentang kaum Yahudi dan berdakwah kepada mereka. Ada di antara mereka yang mendapat hidayah dan memeluk agama Islam. Antara tindakan Rasulullah yang amat berkesan ialah dengan mewujudkan Piagam Madinah. Antara kandungannya diberi fokus kepada kaum Yahudi ini. Sekiranya kita lihat di sini, antara isi perjanjian ialah Yahudi diberi hak untuk melaksanakan ibadah mereka, dan orang Islam bebas melaksanakan ibadah orang Islam. Orang Yahudi juga diberi peluang untuk membiayai kehidupan mereka, dan kaum Muslimin serta orang-orang Yahudi dihendaklah sentiasa saling membantu sekiranya ada serangan daripada pihak musuh. Kaum Muslimin dan Yahudi juga sentiasa diberi peluang untuk memberi nasihat ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika berlaku sesiapa yang dizalimi, mereka wajib saling bantu-bantu dan dibantu. Dan utamanya bila berlaku perselisihan, rujukan utama ialah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Satu perkara yang diberi penumpuan juga ialah mereka tidak boleh memberi perlindungan kepada kafir Quraisy. Tapi sebagaimana kita maklum, kaum Yahudi ini mereka tidak penuhi janjinya sejak daripada dahulu lagi. Lalu berlakulah pengkhianatan oleh Bani Yahudi, kaum Yahudi. Mereka sebenarnya terancam, tergugat dengan kehebatan kaum Muslimin ketika itu. Contohnya dari segi ekonomi, Abdul Rahman Auf, Usman Affan dan juga Zubair Al-Awam dapat menguasai ekonomi ketika itu. Sedangkan kaum Yahudi melaksanakan ekonomi berdasarkan kepada menipu, riba, menjual perkara-perkara haram. Jadi mereka cuba atur bagaimana strategi untuk memecah belahkan kaum Muslimin. Antaranya mereka cuba melaga-lagakan Aus dan Khazraj, umpamanya Bani Qainuqa
cuba melakukan gangguan kepada wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa sehingga berlaku pertelingkahan, pergaduhan, akhirnya terbunuh seorang lelaki muslim yang cuba membela. Tapi tindakan tegas yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ialah Bani Qainuqa ini dikepung dan diusir dari Madinah. Lihat ketegasan yang Rasulullah lakukan kepada kaum Yahudi ini. Bani Nadir pula cuba mengkhianati perjanjian dengan memberi perlindungan kepada Abu Sufyan. Masa itu kehadiran mereka daripada Mekah. Dan dia, mereka cuba merancang untuk membunuh Nabi sampai ke peringkat itu. Dan tindakan yang tegas juga diambil oleh Rasulullah dan kaum muslimin, mereka dikepung. Setelah dikepung selama 15 hari, Bani Nadir ini diusir keluar daripada Madinah. Tinggal satu bani lagi. Bani Quraizah berada di Madinah. Tetapi bila berlaku peperangan Ahzab, gabungan daripada kumpulan kufar, Yahudi, Quraisy, Ghatafan dan juga dipanggil masuk oleh mereka bantuan daripada Quraizah, Bani Quraizah ini bergabung dengan kumpulan Ahzab dan menyerang kaum muslimin. Tapi selepas berlaku peperangan, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dalam peperangan Ahzab, musyrikin dapat dikalahkan. Jadi setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil tindakan yang sangat hebat kepada, sangat berat, memberi hukuman yang sangat berat kepada Bani Quraizah ini. Semua lelaki mereka dipancung, anak-anak dan wanita mereka ditawan dan harta mereka, harta benda mereka dirampas. Itu antara tindakan-tindakan yang hebat yang diambil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani kaum Yahudi ini. Akhir sekali ada satu lagi benteng terakhir mereka. Setelah dihalau, mereka cuba bertapak di Khaybar dan Rasulullah mengambil satu lagi tindakan yang sangat strategi, iaitu menyerang kaum Yahudi di Khaybar ini dan mereka dapat dilumpuhkan. Tapi petani-petani yang berada di situ dibenarkan untuk menguruskan kebun-kebun dan hasilnya perlu dibahagi dan dikongsi bersama kaum muslimin. Begitulah secara ringkas sejarah bagaimana penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan baginda menangani kaum Yahudi ini. Sebenarnya permusuhan dengan Yahudi bukan kerana bangsa mereka, tetapi adalah berdasarkan kepada sikap mereka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini, satu fasa yang terakhir, kita ada masa sekejap lagi. Kumpulan Yahudi ini telah pun bergabung dengan satu bangsa lain dan mereka sudah dipanggil sebagai Yahudi Hibrid ataupun kita kenali dengan nama Zionis. Bila kita lihat kepada sejarah perkembangan mereka, mereka cuba bangkit balik dan pergerakan mereka dilakukan oleh kumpulannya. Mereka cuba bergerak masuk semula ke Palestin sebagaimana yang ada hari ini. Lihat ketika tahun 1920, mereka cuba masuk beramai-ramai, bermula daripada tahun itu lagi, bermula daripada 100,000 orang sehinggalah kepada hari ini mereka masuk sedikit demi sedikit sehingga berjuta-juta kumpulan mereka berada di situ. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang Islam akhir di akhir zaman akan membunuh kaum Yahudi. Sehingga kan bila mereka sembunyi di belakang pokok yang dinamakan pokok Qorqa, pokok itu membela
kaum Yahudi. Semua makhluk-makhluk lain termasuk batu-batu akan menyatakan bahawa kaum Yahudi berada di sini dan bunuhlah mereka. Jadi kita kena sedar dengan kehadiran mereka ini, kehidupan mereka di akhir zaman yang begitu ramai, dan mereka telah menguasai hampir keseluruhan sistem kehidupan hari ini, dan mereka tidak akan berdiam begitu saja. Sebagaimana kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran, antaranya walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda, tidak akan suka dengan kehidupan kamu sekiranya kamu ikut cara hidup mereka. Saya rasa itu saja perkongsian saya kali ini berkaitan dengan perkembangan kaum Yahudi dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani mereka, dan apa yang perlu kita laksanakan hari ini, iaitu kita cuba kembalikan, kuatkan balik akidah kita dan juga kukuhkan ukhuwah persaudaraan sesama Islam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli, Tuan Haji Zulkifli bin Junuh yang telah menghuraikan tentang hubungan di antara Nabi dan umat Islam dengan kaum Yahudi ataupun Bani Israel ini. Dan sebenarnya Madinah ini sebelum daripada berlakunya hijrah tu, Madinah ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yahudi dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi apanya, mereka menguasai Madinah itu. Jadi sebab itulah juga di antara sebab menjadi sebab kenapa orang-orang Arab yang berada di Madinah itu mencari perlindungan ataupun memohon bantuan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Madinah itu, dan tercapailah tujuan hasrat mereka untuk melemahkan kuasa dan pengaruh Bani Israel dan Yahudi ini di kota Madinah dan di negara Madinah itu, yang akhirnya tidak ada langsung lenyap langsung orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu, akhirnya tak ada langsung walaupun berbagai helah yang telah mereka lakukan, tetapi dengan strategi, dengan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dapat mempengaruhi dan dapat mengatasi kaum Yahudi itu dari segi ekonominya, dari segi politiknya. Dan sebenarnya cerita ni dia sama je, dia berlaku balik di zaman kita sekarang ni. Dan mereka mula balik semula mempengaruhi dunia. Kalau dulu mereka hanya mempengaruhi Madinah, tapi sekarang ni mereka dah mempengaruhi satu dunia. Jadi nak menjelaskan kepada kita bahawa hijrah ini tidak terhenti setakat zaman Nabi je. Maknanya hijrah ini kita terus kena teruskan. Ada sahabat kita dari yang menonton ini ada tanya, apakah tips untuk kita ni tidak gagal dalam hijrah kita ini? Ada tips. Jadi lepas ni mungkin panel-panel kita selepas ni akan menjawab soalan, apakah tips yang boleh kita amalkan, yang boleh kita lakukan supaya hijrah kita ini tidak gagal. Kerana hijrah ni dia kata bersifat sementara. Jadi kita ni akan pindah daripada satu suasana, satu situasi kepada satu situasi. Mungkin apakah tips dalam situasi sekarang ini supaya kita kekal berada di dalam kejayaan. Jadi bersama dengan kita hari ini juga ialah Dr. Abdul Hamid bin Ali, juga pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam. Dan kita akan bagi ruang lebih kurang 15 minit juga kepada Dr. Abdul Hamid untuk menyampaikan, untuk menyambung lagi cerita-cerita mengenai sejarah dan ibrah dalam peristiwa Hijratul Rasul ini. Dia, dan sebelum tu saya rasa kita dah ada disebarkan dah, diedarkan dah kehadiran untuk SKL KPM. Jadi kepada pensyarah, kepada semua yang terlibatlah, yang boleh akses ke SKL KPM tu boleh ambil kehadiran
dan kehadiran kita hari ini akan direkodkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penonton-penonton kita yang banyak bagi komen, yang banyak hantar mesej dan ada yang bertanya soalan. Jadi panel-panel kita boleh tengok-tengok juga lah komen di Facebook tu dan boleh cuba-cuba jawab lah. Kita boleh interaksi juga dalam Facebook. Saya tak sempat nak tengok ni. Cuma saya tersilar tengok tadi ada satu soalan tu. Mungkin lepas ni panel-panel kita mungkin boleh cari jawapan lah. Apakah tips yang sesuai yang boleh kita lakukan, boleh kita amalkan untuk menjayakan hijrah kita ini. Jadi untuk tidak buang masa, assalamualaikum Dr. Mi. Kita test sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. ada bunyi dia tu. Okey, jadi sebab semalam kita masa kita test semalam tu Dr. Mi dia tak boleh nak masuk. Dia kata ada problem laptop dia kerana. Alhamdulillah hari ni kita dapat masa dah. Jadi saya nak serahkan kepada Dr. Mi untuk teruskan perbincangan tentang hijrah, sejarah dan ibrah ini. Silakan, Dr. Mi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Moderator, sahaja ceria begini. Alhamdulillah. yang berbahagia Datuk Datin, tuan-puan, Dr. Rakam Syarah, pajar-pajar, saudara kaum muslim dan muslimin dan muslimat di mana saja kita berada, selamat menyambut Mahal Hijrah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dalam musim kita dilanda penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk bersama dengan saudari pada pagi ini, tuan-tuan pada pagi ini dalam satu forum yang saya rasa meriahlah sebab ramai panel kita ni. Walaupun sikit-sikit seorang tapi diharapkan yang sikit ni biasanya ada kualiti kot. Okay. Baik. Dalam konteks kehidupan kita hari ni lah ya, pengerusi moderator, sebenarnya lama dah kita duk sambut Muhajirah ni, daripada dulu lagi, daripada kita dah kenal erti hidup ni, kita dah didedahkan dengan konsep hijrah apa semua. Masa jalan Nabi sampai lah kita dah umur 50-an ni, masih lagi digaul-gaul dengan konsep hijrah dan sebagainya. Tapi itulah ya, mengingati hijratul rasul adalah satu sunnah yang perlu kita hidupkanlah dalam hidup kita seharian. Firman Allah SWT, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kita tengoklah bagaimana orang-orang yang besarnya orang hijrah ini ya. Jadi kalaulah umur kita dah 50 tahun, maknanya dah 50 tahun kita menghayati konsep hijrah ni. Dan harapan kita ialah Allah Taala mengurniakan pahala yang berganda-ganda lah masuk dalam orang-orang yang berhijrah kerana mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Baik, muslimin dan muslimat sekalian ya. Dalam konteks hijrah ini sebenarnya saya sukalah nak sebutkan nak tinggal pun tak boleh lah hijrah ni. Dia ada tiga benda sebenarnya. Yang pertama hijrah makaniyah, yang kedua hijrah nafsiyah, dan yang ketiga hijrah amaliyah. Yang dikatakan makaniyah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW daripada Makkah ke Madinah, ataupun orang sebut kita secara teritorial sebab dia melangkaui wilayah kan. Kalau kita kat ke Thailand. Okey. Tapi tak apa, saya teruskan. Adalah erti yang kita hari ni, Rasulullah itu dia telah membina satu Darul Islam dan orang Islam pada masa itu diperintahkan untuk berpindah dari daerah asalnya ke daerah lain. Ini satu perintah dan bila pergi tu orang-orang Islam sudah melakukan jihad. Maknanya mereka telah berhijrah dan berjihad di jalan Allah.
kerana menyelamatkan diri daripada golongan non-Muslim pada masa itu. Itulah dari segi makan ya, dari segi hijrah tempat yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya ialah hijrah dalam maksud yang kedua ialah hijrah nafsiah. Nafsiah ni dia akan lebih kepada individu lah, nafsi, sifat diri ya. Mungkin orang boleh pindah secara spiritual dan orang juga boleh berpindah secara intelektual. Okey. Apa itu spiritual dan intelektual? Maknanya daripada spiritual itu mereka pindah daripada apa? Jahil kepada ilmu pengetahuan. Daripada tak tahu kepada tahu, daripada semangat untuk nak tahu tentang satu perkara, dia lebih lagi bersemangat untuk nak tahu tentang satu perkara itu. Maknanya hijrah ini lah yang selalu disebut dalam Al-Quran ya. Dan kita kena ingat bahawa hijrah ini adalah satu perkara yang sangat besar lah nafsiah ini sendiri. Kita selalu berhijrah sebenarnya kan. Daripada yang pengusi sebut tadi, daripada alam rahim, kemudian lahir ke dunia, hidup, kemudian wafat, itu adalah hijrah. Kemudian daripada tak ada benda, harta benda, diberikan Allah Ta'ala rezeki dan sebagainya, itu adalah juga kehijrahan. Kemudian juga daripada tak tahu apa, daripada kejahilan kepada ilmu pengetahuan, itu juga adalah hijrah. Jadi apa sahaja yang berlaku, perubahan daripada titik A ke titik B adalah hijrah. Pergerakan kita dari situ adalah bentuk yang sangat umum hijrah itu ya. Kemudian yang saya tengok yang ketiga, kita tengok hijrah amaliyah. Ini amaliyah ni ialah hijrah dari segi perilaku perbuatan. Jadi kita ni bukan sekadar mengisi otak kita lah, macam kita mengajar lah kan. Kita tak mengisi anak-anak kita dengan ilmu, intelek dan sebagainya, tapi kita nak bentuk peribadinya. Ataupun amaliyah ini ya sangat penting ya. Kerana dalam perilaku-perilaku akhlak pada masa ini kita tengok semakin jauh, ada yang semakin jauh, kadang-kadang ada yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab dan sebagainya. Baik, inilah tiga. Yang pertama itu mungkin tak berlaku lah sebab tidak ada hijrah lagi dalam konteks bagaimana yang Nabi buat itu. Cuma yang kedua dan yang ketiga inilah yang sentiasa menjadi pembahasan, yang menjadi peringatan orang-orang yang berilmu kepada mereka yang ada di luar sana, anak-anak, pelajar dan sebagainya, supaya mereka berhijrah secara nafsiah dan juga secara amaliah. Jadi saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada hubungannya dengan apa yang saya nak ceritakan pagi ini, iaitu berkaitan dengan dinamika dinamika hijrah dalam kehidupan seorang Islam ya. Okey. Baik, dengan masa yang singkat ini, saya juga akan cuba ulas sikit berkaitan dengan apa yang perlu dinamikanya itu. Kita tengok, saya akan juga rujuk kepada apa yang Nabi SAW buat. Yang pertama, saya nak tengok dari segi bagaimana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini kita ambil ibrah sikit lah kan. Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok di sini, dia ada satu konsep dari segi planningnya, perancangan yang cukup rapi dan menarik. Ini yang tuan-tuan dan saudari kena tengok pada hari ini, iaitu bagaimana Nabi merancang sebelum melakukan pekerjaan itu dengan cukup teliti dan menarik sekali. Bagaimana pentingnya perancangan itu? Kalau kita tengok Sayyidina Ali pun dia pernah mengatakan, man asata rabbiran sa'anjala tadmiran. Siapa yang buruk perancangannya maka akan hancurlah hujungnya. Itu kata Sayyidina Ali. Baik saudari ya. Bagaimana Nabi merancang itu? Okey. Dia rancang yang pertama, kalau kita tengok dia rancang kenderaannya, dirancang baik Siapa yang menyediakan kenderaan? Siapa yang menyediakan route perjalanan itu? Bukan senang ni nak cross daerah ni kalau tak ada apa, tak kena suntik dua kali, jangan harap nak cross lah sekarang ni kan. Ini dulu ni SJR ni lagi teruk ni, sebab orang Quraisy yang mengitari seluruh pergerakan Nabi SAW sangat rapi.
Jadi nak lintas daerah pada masa itu perlukan satu orang yang pakar dan mahir dalam rut perjalanan. Okey, siapa yang pakar yang mahir dalam rut jalan itu? Dipilihnya seorang yang berbangsa musyrik, orang kafir musyrik. Okey. Maknanya dalam konteks hijrah itu sendiri ada dilibatkan oleh orang non-muslim untuk kejayaan Islam di hujungnya. Baik, orang-orang non-muslim ni walaupun dibayar tapi mereka tetap ada jiwa kemanusiaan. Menyelamatkan Nabi itu adalah satu perkara yang penting, ya? Walaupun dalam keadaan dirinya yang non-muslim. Baik, rute perjalanan. Saya sebutkan, rute perjalanan itu adalah satu planning yang sangat hebat yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian ada orang-orang yang menyediakan bekalan. Ini ada individu yang menyediakan bekalan seperti anak bakar, Aisyah, yang menyediakan bekalan makanan. Maknanya dalam keadaan macam tu disusun begitu. Ada logistik, maknanya ada gua tempat berhenti. Kemudian ada lagi poin-poin tempat Nabi berhenti semasa berhijrah itu sehinggalah beliau masuk ke Yasrib. Baik. Ada lagi yang penting di sana ialah informan. Informan ini pun penting. Dalam pengurusan apa ni, pengurusan seperti ini, informan itu sangat penting. Jadi siapa orang yang nak buat sesuatu planning yang macam ini, dia perlu kepada informan. Kemudian itu saya sebutkan sebahagiannya itu. Sehinggalah package hijrah itu berlaku dengan begitu teliti, keselamatannya dari segi logistik apa saya sebutkan ini, sehinggalah perjalanan itu selamat sampai ke Yasrib dalam keadaan muslim ini dikepung dengan begitu rupa. Baik. Saya ingat dulu masa kita ambil satu plan, satu subjek lah masa kita belajar dia kan, subjek pengurusan, bagaimana planning, organizing, controlling, supervising, itu semua adalah istilah dalam pengurusan, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu kalau kita tengok dari segi perjalanan Nabi SAW, kebanyakan lengkap bagaimana planningnya, bagaimana organizingnya, bagaimana controllingnya, bagaimana supervisingnya, dia berjalan dengan sangat baik sekali. Okey. Walaupun Nabi SAW itu kita tengok memanglah telah Allah Ta'ala sediakan padanya dari segi keselamatan, wahyu dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa Nabi SAW bukanlah duduk secara selesa di kerusi wahyu yang empuk itu. Maksudnya Nabi itu taklah duduk di kerusi wahyu begitu saja, tunggu wahyu datang, ini wahyu mungkin. Pergi dakwah lah, pergi dakwah rumah A, bagi tahu dia mari kita sembahyang, mari kita puasa, mari kita berzakat, ya. Yang Nabi SAW itu adalah dynamic, dia bergerak ke depan, prolific, proaktif dan sebagainya ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi sebagai kapasitinya Nabi, sebagai manusia yang intellectual, manusia yang fatonah, yang bijaksana, dia telah menjalankan satu misi hijrah ini dengan sebegitu rupa. Jadi tuan-puan, untuk kita hari ini banyak ibrah sebenarnya. Daripada perjalanan Nabi yang sedemikian rupa itu pun kita boleh anggap sebagai satu bentuk planning yang baiklah sebagai kita nak berada di mana-mana institusi dan sebagainya untuk kita ambil sebagai pengajaran. Baik. Saya nak tengok yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sudut generasi muda yang terlibat masa hijrah itu. Okey. Generasi mudanya seperti Ali bin Abu Talib, Asma, kemudian Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Mas'ud bin Umair dan sebagainya, mereka adalah orang muda. Jadi hijrah ini oleh kerana dia memerlukan satu energi yang kuat, jadi Rasulullah menggunakan orang muda ini dengan sebaik-baiknya untuk berhijrah itu. Baik. Generasi muda hari ini, generasi muda hari ini perlu mengambil semangat dan konsep hijrah ini dengan baik. Supaya orang muda yang penuh dengan idealism ini, semua orang pernah ada muda dulu. Saya pun pernah jadi muda dulu kan. Jadi orang muda zaman-zaman dulu memang dia penuh dengan idealism. Zaman Nabi tu. Sekarang pun orang muda perlu ada idealism itu, ada perjuangan.
yang dia boleh bawa ke depan. Jadi orang muda tu bukan nak kena bersikap menerima, terima yes, 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 yes. Ya. Mereka perlu lebih berfikiran terbuka, ke depan, kuat semangat macam seperti mana yang individu yang berada dalam masa Nabi Hijrah itu. Mereka sangat memainkan peranan. Ya. Dr. Mi, kita ada 2 minit. Okey, baiklah. Sangat cemburu masa kita ni dah. Okey, okey. Dapat saya masukkan yang terakhir, iaitu mengenai disiplin lah. Yang ketiga. Perkara saya sebut sini dalam masa yang singkat ini. Mengenai disiplin ni sangat penting, ya. Tuan, bagaimana kita tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi kata, kamu tidur di sini, ya, bergerak, ya. Walaupun ia melibatkan nyawa. Ni kalaulah orang musyrik itu dah tak buka selimut, dia terus tikam je, dia ingatkan Nabi itu memang matilah Ali karamallahu wajhah. Tapi Sayyidina Ali ni memang dia orang berdisiplin, dia tidur. Sehinggalah orang musyrik ni dia buka selimut dulu nak bunuh sebagai tengok tu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dia tak berganjak tuan-tuan dia tetap dengan disiplin diri. Jadi untuk berjaya dalam konteks mahal hijrah kita yang kita sambut setiap tahun ini, saya nak bagi 3 perkara tu je lah hari ni. Tak, nanti insyaAllah kalau ada masa bolehlah kita buat lagi ya. Kita sambung banyak lagi. Jadi saya rasa cukup setakat tu lah. Terima kasih. Terima kasih dah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebenarnya yang Dr. Mik nak sampaikan, tapi kita kena bagi satu masa ke dia. Dan terima kasih Dr. Mik kerana masa kita sebenarnya, kita ada 2-3 panel lagi yang akan bersama dengan kita pada tengah apa ni pagi ni. Jadi kita terpaksa stop lah Dr. Mik ni. Nak buat ke mana? Okey. Baik. Okey. Terima kasih Dr. Mik. Jadi itulah saya rasa jawapan kepada soalan yang diajukan kepada kita tadi, bagaimana tips untuk berjaya dalam hijrah ini. Nombor satu sekali ialah perancangan. Perancangan yang rapi, dan perancangan ini, perancangan strategi ini, dia tidak mari begitu sahaja, dia perlu kepada ilmu pengetahuan. Maka kita dalam menghadapi hijrah ni, kita nak berpindah, berubah apa semua ni, perlu kepada ilmu, perlu kepada knowledge. Lepas tu barulah dia pergi kepada perancangan, dia pergi kepada strategi. Apa saja yang kita lakukan bila berasaskan kepada ilmu dan perancangan, maka pasti kita akan berjaya. Ada Sayyidina Ali juga sebut, dia kata satu kerja, apa nama ni, satu tenaga yang kuat, organisasi yang kuat tapi tak ada perancangan, maka dia gagal. Kebenaran, satu yang benar, kita nak buat satu perkara yang benar tapi tak ada perancangan, maka kita akan dikalahkan, kita akan ditewaskan. Kebatilan, yang berstrategi, satu benda yang batil, perkara jahat, kita nak buat tapi dia berstrategi, dia bersistematik. Maknanya ada perancangannya, ada ilmunya, ada kapanya, dia akan berjaya. Jadi tu kita fokus itu, barulah kejayaan yang kita akan capai. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini juga, sebagaimana yang saya janjikan, kita ada ustazah. Inilah satu-satunya bunga di apa nama Jabatan Pendidikan Islam. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh clear ke? Clear. Cuma gelap sikit lah. Kalau boleh pasal lapu depan tu lah. Spotlight lah. Ada assistant ke? Boleh on lapu depan. Kalau tak ada, tak apa. Dia, kalau saya ni tak ada lapu pecerodoh ni. Dia tegak pecerodoh ni. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak persilakan ustazah untuk dalam 10 minit ustazah ni. Pasal lewat. 10 minit. Oh, 10 minit. Boleh deh. Okay, silakan ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Terima kasih moderator kita, Ustaz Abdul Sattar. Yang dihormati rakan-rakan ahli panel yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat, saya sebenarnya selayaknya sebagaimana rakan-rakan panel yang bersama kita pada hari ini. Tapi sekadar perkongsian untuk sama-sama kita mengambil iktibar sebagai peringatan untuk diri sendiri dan sama-sama kita ambil pengajaranlah daripada forum hari ini. Alhamdulillah ini forum yang hebat, panel yang ramai. Isinya terlalu banyak bila panel yang ramai ni. Jadi tak apalah, kita cuba ambil intipati yang mana yang sesuai untuk kita amalkan dan jadikan sebagai orang kata penanda aras untuk kita sama-sama usahakan supaya hijrah yang kita harapkan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Jadi tajuk yang moderator minta saya kupas untuk sesi ini, untuk slot ini adalah berkaitan dengan hijrah dalam konteks muslimah, sesuai dengan panel wanita. Dia bagi topik berkaitan dengan hijrah dalam konteks wanita lah. Jadi bila berbincang tentang hijrah dalam konteks muslimah ini, sebenarnya kita biasa dengar ya, artis berhijrah dan ahli koprak berhijrah, ahli politik berhijrah. Jadi istilah hijrah ini sudah menjadi satu viral, sudah menjadi satu kepahaman, menjadikan ramai di antara kita tertarik untuk turut berhijrah. Sebenarnya istilah-istilah hijrah yang sebenarnya sebagaimana yang telah kita dengar daripada panel-panel sebelum ini, dia ada konsep-konsep yang tersendirilah. Jadi biarlah istilah itu menjadi viral dalam konteks hijrah ini berubah. Ya, satu perubahan daripada keadaan yang sedia ada kepada satu keadaan yang lebih baik. Jadi dalam konteks muslimah, hijrah ini kita boleh melihat dalam konteks yang luaslah sebenarnya. Muslimah ini, wanita ini sebagai apa dia? Muslimah dia sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Allah, itu yang utama, ya, dan sebagai seorang ahli dalam masyarakat. Jadi konsep hijrah ini luas, ya, bagi wanita. Jadi untuk kita fahami, untuk kita ambil yang mana yang kita nak fokus dahulu, kita tengok kedudukan kita. Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai anak, ya, sebagai anak, maka kita lihat apakah tanggungjawab, ya, apakah tanggungjawab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai seorang anak, apa tanggungjawab kepada kedua ibu bapa. Maka di situ kita boleh lihat adakah kita telah tunaikan tanggungjawab tersebut. Dalam konteks hijrah macam mana? Kita tengok nilai-nilai yang telah diajar dalam Islam tentang tanggungjawab anak kepada kedua orang tua, menghormati ibu bapa, tidak bercakap kasar dengan ibu bapa, menjaga mereka setelah tua. Balik semula kepada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di zaman sekolah dulu, apa asas-asas Islam tentang tanggungjawab anak kepada kedua orang tua. Nah, di situ kita boleh ambil satu point, ya, satu hala tuju untuk kita mengamalkan amalan-amalan Islam dalam konteks hijrah sebagai seorang anak. Seterusnya bila kita melihat hijrah sebagai seorang isteri, jadi menilai kembali apakah
tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Maka kita cuba ulang kaji semula bagaimana ajaran Islam, tanggungjawab tugas seorang isteri kepada suami. Jadi kalau nak bincang panjanglah ya, antaranya taat kepada suami, taat kepada suami, melayan suami dengan baik, tidak tidak bercakap kasar, menjaga maruah suami. Banyaklah kalau kita nak ulang kaji balik tentang tanggungjawab isteri kepada suami. Begitu jugalah tanggungjawab ibu kepada anak-anak. Jadi kita melihat apa sepatutnya ibu, tugas dan tanggungjawab ibu kepada anak-anak. Kita lihat dan muhasabah diri. Dalam konteks ini, muhasabah itu pentinglah. Muhasabah itu penting. Muhasabah diri, melihat sejauh mana pelaksanaan kita yang kita telah tunaikan tugas sebagai seorang ibu. Ya, secara umumnya ibu tugasnya adalah memberi pendidikan kepada anak-anak dengan didikan agama yang sempurna, menjadi contoh kepada anak-anak, ya, melayan kehendak anak-anak dengan baik, ya, sehinggalah mereka mencapai umur baligh, ya, dan begitulah seterusnya tanggungjawab. Yang lebih luas lagi adalah kita lihat peranan kita dalam masyarakat. Apa yang kita boleh bantu masyarakat untuk kita laksanakan tugas sebagai hamba Allah. Apa sumbangan yang boleh kita berikan kepada masyarakat. Maknanya di sini sebenarnya banyak yang kita boleh bagi sumbangan, contohnya membantu masyarakat yang memerlukan sekadar mana kemampuan kita. Jadi di sini saya nak sama-sama kita melihat skop ya, peranan wanita dalam kehidupannya, peranan, tugas dan tanggungjawab. Dari situ kita mula panduanlah dalam kita berhijrah, iaitu yang pertama adalah muhasabah diri. Sebagaimana muhasabah ini adalah penting untuk membantu kita berhijrah, sebagaimana kata-kata ya, asar ataupun kata-kata sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Peringatan supaya kita sentiasa muhasabah diri. Sebenarnya muhasabah ini kita boleh lakukan setiap hari. Itu satu panduanlah untuk kita berhijrah. Ya, muhasabah ini, hijrah ini sebagaimana ada seorang komen dia kata macam mana tips untuk berhijrah. Tips untuk berhijrah dan kekal supaya kita tidak kembali dengan sikap lama. Jadi antaranya adalah kita muhasabah diri setiap hari. Muhasabah ini setiap hari, dan hijrah ini sebenarnya tidak semestinya kita tunggu masuk bulan Muharram baru kita nak berhijrah. Islam itu bukan perubahan yang dikehendaki dalam Islam. Sebenarnya perubahan untuk kita berhijrah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik adalah kita perlu muhasabah diri setiap hari. Setiap hari. Betullah kata-kata kebanyakan pakar-pakar motivasi mengatakan setiap hari kita perlu sebelum tidur. Ya. Setiap hari sebelum tidur kita perlu melihat kembali dalam sehari itu apa yang kita lakukan. Ada tak perkara-perkara yang kita buat rasanya satu kesalahan menjadikan orang lain terasa hati ke apa. Kan? Jadi kita muhasabah, besok kita istighfar dan mohon maaf. Ada sebelum tidur kita maafkan semua orang. Dan apabila bangun daripada tidur, kita cuba pasang niat baru untuk perbaiki diri setiap hari. Bermakna hijrah ini bukan semestinya kita tunggu masuk awal Muharram baru kita nak tanamkan azam baru untuk setiap tahun. Itu bukan
Itu bukan ajaran Islam sebenarnya. Cuma kita mengenang peristiwa hijrah Rasulullah daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah, itu peristiwa hijrah. Dan hijrah dari segi konsep adalah berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Jadi dalam konteks amalan kita sebenarnya, kita tidak perlu menunggu awal Muharram baru kita nak berhijrah. Ya? Ada setengah-setengah artis ya. Dua minit. 10 minit habis dah. Habis dah 10. Ada 2 minit bonus. Okey. Baik, saya bagi satu tips lah. Ada yang tanya bagaimana kita nak kekal hijrah ni kan. Saya nak bagi tip, kita ambil keyword ataupun akronim. H itu apa? H-I-J-R-A-H. Hijrah. H itu adalah hidup. Hidup kita hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita nak mengenang nikmat Allah, maka tidak terhitung. Maka setiap hari kita hendaklah bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perbanyakkan ucapan Alhamdulillah dan zikir kepada Allah. Yang kedua, I adalah iman. Iman itu maksudnya apa? Iaitu kehidupan kita hendaklah dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah. J adalah jiwa. Jiwa itu maksudnya jiwa yang sentiasa tenang. Bagaimana untuk mendapatkan jiwa yang tenang? Hendaklah kita sentiasa redha dengan ketentuan Allah, redha, sabar dengan ujian Allah, supaya kita mendapat ketenangan jiwa. H-I-J-R. R ialah resam. Resam itu maksudnya jadikan Islam sebagai cara hidup, sebagai resam kehidupan kita. Kita amalkan ajaran Islam dalam kehidupan, ya, jadikan Rasulullah sebagai panduan, amalan kehidupan kita, kerana Allah telah tentukan bahawa Rasulullah adalah teladan yang baik ikutan kepada semua umat Islam. Resam. A adalah akal. Akal itu jadilah orang yang bijak, orang yang berakal, membuat tindakan yang bijak. Tindakan yang bijak ini sebenarnya sebagai muslimah yang cerdik, dia perlu melihat mana yang penting dalam kehidupan kita. Utamakan yang penting dahulu daripada yang lain-lain. Mana yang utama, yang penting? Antara contohnya, antara keseronokan dengan tugas dan tanggungjawab rumah tangga, daripada mana yang penting? Dari segi masa contohnya, ya, itu dari segi H-I-J-R-A-H. H yang akhir adalah hijrah, yang akhir H adalah harapan. Harapan. Ya. Maka dalam kita mencapai hijrah ini, kita kena sentiasa mengharapkan, berdoa kepada Allah, dan harapan kita bersangka baik dengan Allah dan sentiasa mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyakkan berdoa. Jadi itu sajalah. InsyaAllah semoga ada pengajaran daripada apa yang saya sampaikan hari ini. Aku lukau lihaza astagfirullahalazim li walakum wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay, terima kasih Ustazah. Cantik. H-I-J-R-A-H. Hidup, jiwa. Hidup, iman, jiwa, resam, akal dan harapan. Harapan, okey. Jadi lima ni kita pegang sungguh-sungguh, dan kita insyaAllah kita akan berjaya di samping kita bermuhasabah. Kalau doktor ni tadi kita kata, dia kata merancang, maka dalam perancangan kita juga ada muhasabahnya. Ada tak tengok
kekuatan kita, kelemahan kita, kesilapan kita, apa yang perlu kita lakukan untuk hari-hari muka dalam penghijrahan kita ini, daripada hari ke hari kita berhijrah. Jadi terima kasih kepada terima kasih kepada Ustazah Ismailiza binti Ismail, dan masa kita sangat mencemburui, kita kena berhenti dalam pukul 10.30, ada lagi beberapa minit aja lagi ni sebelum tuan pengarah pun ada bersama dengan kita dah sekarang ni. Cuma tuan pengarah kena tunggu sebentar, kita ada satu panel lagi iaitu Dr. Ridwan Tuan Haji Dr. Haji Ridwan bin Yusof untuk menyampaikan tentang hijrah ni. Jadi saya akan terus persilakan Dr. Wei. Apa khabar? Apa khabar tu? Assalamualaikum. Boleh dengar okay, suara? Waalaikumsalam. Dengar. Teruskan Dr. Wei. Teruskan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Delay sikit. Khabar? Ya, dia delay sikit. Tak apa. Teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيفه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وهجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz moderator, Ustaz Abdul Satar Muhammad, barisan panel kita punya rancangan kita hijrah. Ada dia punya dua suara. Sini okey. Okey, saya kena tanggalkan. Ada dua suara ya. Bergerak. Oh, dia ada bergema eh. Sini okey. Ada dua ulangan. Okey, alhamdulillah marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadar Allah SWT yang memperkenalkan kita semua diberikan pelbagai kenikmatan sehingga insya-Allah pada hari ini kita sama-sama dapat memasuki tahun baru hijrah lah. Pada tahun 1443. Tajuk yang insyaAllah lebih kurang 10 minit sebab masa dah tidak cukup. Jadi saya cuba kena cepatkan sikit lah. Hijrah dan transformasi diri. InsyaAllah saya akan cuba kupaskan bersama dengan tuan-tuan yang hadir dalam mengikuti kita punya ceramah hijrah dan juga transformasi pada pagi ini insyaAllah. Jadilah apabila kita menyentuh bercakap tentang hijrah Rasul, jadi kita apabila setiap saban tahun, kita apabila masuk saja kita bulan Muharram iaitu Mal Hijrah ini, maka setiap tahun maknanya kita terpaksa menanam, maknanya ada semangat, menanam azam, semangat baru, tekad baru, tindakan baru dan sebagainya. Jadi setiap tahun. Jadi azam yang kita tanamkan itu kadang-kadang tidak kesampaian, maknanya tidak berjaya. Contohnya tidak berjaya lah, maknanya kadang-kadang kita terpaksa tahun lepas kita dah buat, tahun ni kita tak pasti sama ada berjaya atau tidak yang kita rancangkan. Jadi di sana pun tadi saya tengok ada beberapa soalan lah, bagaimana kita nak menentukan bagaimana sesuatu keazaman itu boleh dapat istiqomah, dapat direalisasikan. Jadi kita sebagai manusia ni insyaAllah maknanya kenalah sentiasa
apa ni, seperti mana yang panel 4 tadi bercakap, kena sentiasa muhasabah setiap hari, kan. Mana hijrah ini itu bukannya terputus pada pada zaman Rasulullah ataupun sahabat dan sebagainya, tetapi hijrah itu kalau setengah-setengah pakar-pakar telah membahagikan kepada ada makaniyah, ada nafsiyah dan juga amaliyah, katanya, kan. Maknanya ada perpindahan satu tempat ke satu tempat pada awalnya, maknanya daripada Makkah kepada Madinah, itu yang asalnya. Dan di sana ada juga yang nafsiyah, yang jiwa, yang diri. Maknanya kita perlu pada transformasi. Sebab itu saya mengambil sedikit satu tajuk ini, transformasikan diri kita. Makna ke arah daripada yang yang sedia baik dan ke arah yang lebih baik. Makna sekarang ini kita tengok kehendak dan keperluan sehari-harian dalam dunia ini memerlukan kepada perubahan yang lebih baik. Makna baik kepada yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi transformasi ini diri, maknanya saya mengambil transformasi diri, sedangkan transformasi itu boleh berlaku dalam diri dia sendiri, dalam keluarga, di dalam mana-mana organisasi, hatta dalam sebuah negara. Maknanya perlu ditransformasikan, maknanya mengikut landasan-landasan ataupun dia punya kaedah-kaedah tertentu untuk mendapatkan satu kejayaan. Seperti mana yang saya baca tadi, ayat yang 218 surah Al-Baqarah tadi, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa yang ditujukan? Kepada orang-orang yang beriman, maknanya kita semualah insyaAllah. Wal ladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang berhijrah, maknanya kita nak berhijrah, maknanya beriman dan berhijrah. Dan wajahadu, berhijrah itu mesti disusuli dengan jahadu, maknanya dengan bersungguh-sungguh, dengan istiqamah, dengan disiplin, fi sabilillah, pada jalan Allah. Maka ulaika yarjuna rahmatullah, itulah mereka, itulah mereka, itulah yang mengharapkan, yarjuna, mengharapkan rahmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nak dapatkan dia punya nilai yang betul-betul dalam hijrah itu, mesti kita kena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita melaksanakan amal ibadah, melaksanakan semua suruhan-suruhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, manusia ini sifat dia dinamik, sentiasa bergerak ke hadapan untuk apa ni, berdaya saing. Maknanya kita berdaya saing ini dalam erti kata secara sihat, iaitu meneruskan kehidupan. Kita sentiasa berhijrah dari semasa ke semasa untuk bukan setakat mendapat kejayaan di dunia, malah kita mahu kejayaan di akhirat. Sebab itulah kita memerlukan kepada usaha yang lebih kuat, lebih jitu untuk melakukan yang lebih baik dan juga mendapatkan rahmat Allah. Jadi apabila kita menyebut tentang manusia yang dinamis ini, saya sukalah teringat satu apa ni, syair ataupun kata-kata daripada rakan saya, kata siapakah manusia yang dinamik. Dinamik itu bukannya benda kereta saja, tetapi manusia. Jadi katanya, alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa cukuplah untuk sebagai untuk kita menarik sedikit rasa sayang, kasih, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan merupakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, qudwatun hasanah, merupakan ikutan
dan juga panduan idola kita kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit masa, ada 4-3 minit lagi, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. 2 minit. Membuat satu perubahan dalam diri kita. Bagaimana kita nak transformasikan diri kita supaya menjadi baik kepada lebih baik. Okey. Yang pertama saya peletakkan tip sama, yang marilah kita mulakan mengubah diri kita ini supaya lebih baik. Siapa yang tidak boleh mengubah? Kecuali diri kita. Maknanya kita yang kena ubah. Sebab di dalam diri kita ini ada satu al-qab, maknanya hati. Hati ini merupakan raja yang sentiasa mengawal pergerakan, tindakan, amalan dan sebagainya. Ya. Jadi kita kena yakin bahawa orang lain tidak dapat mengubah. Jadi kita kena mengubah. Kita kena ubah. Kita kena pindahkan apa yang ada sifat-sifat mazumah kepada sifat-sifat mahmudah. Supaya kita tidak boleh berada di takut lama lagi. Kita kena sentiasa berubah. Sebab itulah kalau dalam pendidikan macam-macam adalah OBE, Outcome Based Education. Mesti ada berdasarkan kepada outcome. Mesti ada berdasarkan kepada hasil yang kita nak capai daripada kejayaan itu. Bila kita nak ubah? Bila kita nak ubah? Jadi bukannya besok, bukannya lusa, bukan minggu depan. Kita kena ubah sekarang. Maknanya perubahan itu mesti berlaku secara perlahan-lahan. Tidak boleh kita hari ini kita nak jadi cantik, kita nak jadi soleh, kita nak jadi terbaik. Maknanya sap skrip mata tidak boleh. Maknanya mesti melalui perubahan tatrijian berperingkat-peringkat. Sikit-sikit. Hari ini kalau kita rasa nak beramal lah, kita nak berzikir, nak baca Quran apa semua kan. Kita buat dulu 100 kali apa ni berzikir, besok 100 kali kita buat satu timeline, buat satu garis panduan ataupun satu jadual supaya dia boleh diistiqomahkan di dalam amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Jadi seterusnya yang ketiga, maknanya kita kena lakukan sekarang, jangan tunggu besok. Kerana apa? Kerana sikap malas, sikap macam-macam di dalam kepala kita, pada otak kita ni kadang-kadang dia boleh dikawal oleh nafsu. Jadi nafsu ini apabila kita dapat mengawal nafsu itu, jadi nafsu itu akan kawal diri kita, akan kawal hati kita. Jadi kita jadi malas, kita jadi malas melakukan apa-apa perubahan di dalam jiwa kita. Jadi yang keempat, marilah kita sama-sama sentiasa tingkatkan usaha dengan menetapkan niat yang ikhlas, melakukan bersungguh-sungguh. Jadi dan kita ada juga unsur-unsur paksaan dalam diri kita. Jangan manjakan diri kita kalau kita nak berubah. Ada kata tak apalah, kita ni nantilah kita nak buat nanti petang ni, besok ke, tak boleh, dia hari ni tak berapa sihat. Tak boleh macam tu. Maknanya kita kena paksakan. Begitu juga kita ajak anak-anak kita solat kan. Maknanya pada peringkat awalnya mesti paksa, mesti pukul anak-anak. Itu dia punya kaedah pengajaran yang terbaiklah untuk kita kontrol, kita kawal nafsu untuk menjadi sesuatu yang terbaik supaya transformasi itu boleh dipindahkan, boleh berjaya. Jadi apabila berjaya, maknanya perubahan itu kita mesti bukan kata hari ini kita berjaya, minggu ini kita kata dah berjaya, dapat dah, setiap hari kita beristighfar 100 kali, kita sudah berzikir 100 hari kan, seminggu. Dan di sana jangan kita potong, jangan kita tinggal, kita mesti ada satu ulangan. Mana ulangan? Supaya ulangan perubahan itu, amalan-amalan yang kita lakukan itu mesti menjadi sebati di dalam jiwa kita. Mesti sudah orang kata kalau kita tak buat, kita tak baca, kita beristighfar, maknanya kita tidak sedap duduk. Nah, jadi sampai itu maknanya sudah dapat kemanisan iman di dalam kita untuk kita transformasikan semua amalan-amalan yang boleh mengubah sifat-sifat yang kurang baik mazmah itu kepada sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifat mahmudah. Jadi saya rasa tak boleh panjang moderator, sebab yang terakhir ini masa dah pendek. Jadi saya harap kita punya tajuk ini walaupun sedikit tapi dia boleh mentransformasikan diri kita sebagaimana yang telah ditunjukkan, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kan. Sebab di dalam Al-Quranul Karim sendiri banyak di ada beberapa lah banyak perkataan hijrah itu, hijrah itu bukan berarti di sana la hijrah ba'dal fathain maktahan, bukan berarti di sana, tetapi perlu direalisasikan setiap hari sebagaimana yang telah disebut oleh rakan-rakan ahli panel. Jadi
Jadi kita perlu hijrah diri. Transformasi itu diperlukan untuk kesedaran kita, untuk meningkatkan lagi keimanan kita. Dan saya nak akhirkan dengan satu petikan hadis. Sebagaimana daripada Sayyidina Muawiyah yang mendengar daripada Rasulullah SAW, dia kata maksud dia hijrah itu tidak akan berakhir sehingga berakhirnya taubat. Dan taubat itu tidak akan berakhir sehingga terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi bermaksud di sana hijrah ini akan berterusan, itu akan berterusan sampailah yaumil qiyamah. Maknanya sampai mata kita ditutupkan. Jadi kita sentiasa kena muhasabah dan melaksanakan hijrah transformasi diri dan jiwa. Sebab apa? Sebab yang dimaksudkan dengan hijrah kaitan hijrah dengan taubat itu. Mana hijrah? Bagaimana? Tidak berakhir je sehingga berakhirnya taubat. Taubat ini kita kena setiap hari juga beristighfar kepada Allah Taala. Dan taubat itu dibuka peluang Allah kepada kita. Kan? Maknanya sampailah kita berada di nafas di sini kan, di tenggorok ini kan. Jadi selagi itulah Allah SWT dengan sifat rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala bagi peluang kepada umat manusia supaya sentiasa beristighfar, bertaubat dan melakukan penghijrahan yang peringkat yang paling tinggi sekali. Jadi saya rasa dengan hadis tersebut memberi istifadah ataupun manfaat yang cukup besar kepada kita untuk melaksanakan transformasi diri dalam bentuk hijrah kejiwaan dalam diri. Dan marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, bertekad berubah menjadi lebih baik yang sebagaimana yang telah dituntut oleh Islam. Dan janganlah kita sia-siakan perubahan, perpindahan, transformasi yang telah kita dukung ini ke arah yang lebih baik. Jadi teruskanlah aruh, ayuh kita sambut Ma'al Hijrah 1443. Akhir sekali saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tergesa-gesa ni kita set masa sebenarnya okey 5 minit tapi biasalah bila kita bercakap kadang-kadang kita terkemas itu sebenarnya. Ya, betul. Point. Terima kasih Dr. Wan kerana dengan transformasi yang disampaikan tadi dan itulah perubahan yang kita harapkan. Ada sahabat kita tanya tadi bagaimana nak kekalkan semangat hijrah ini. Maka hijrah ini kita lah yang kekalkan, iaitu dengan kita teruskan tingkatkan amalan kita, tingkatkan amalan. Kalau hari ini kita sembahyang 5 waktu, esok kita tambah sembahyang sunat ke, gitulah. Kalau sebelum ni kita puasa dah Ramadan, cuba kita puasa Isnin, Khamis pula, tambah, maka istiqamah konsisten tu akan tercapai. Terima kasih Dr. Wan kerana sudi bersama kita pada pagi ni. Dan kita ada masa sepatutnya terpilih tidur ni, tapi ada masa lagi kita akan jumpa Tuan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, Tuan Haji Rasid Cik. Kalau pengarah dah bersedia, pengarah pun sudah bersedia bersama dengan kita sekarang ni. Maaf Tuan Pengarah lama menunggu ni. Sepatutnya pukul dah ikut jadualnya pada ada pukul 10 minit gitu. Tuan Pengarah dah boleh berucap, boleh sampaikan, tapi terpaksa lama sikit. 10:30 dah ni kita galik ni. Jadi saya tak lewat ke masa. Saya nak seruh ke majlis ni kepada Tuan Pengarah lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Terima kasih Ustaz Satar selaku moderator forum pada hari ini. Tahniah kepada jabatan JPIR. Tahniah kepada ahli panel pada pagi ini. Ustaz Haji Zaki, Ketua Jabatan, Ustaz Zulkifli, Dr. Abdul Hamid, Ustazah Ismailiza, kemudian Dr. Wan Ridwan dan semua hadirinlah yang dapat sempat bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih. Dan saya pun sempat juga mendengar beberapa panel telah
membentangkanlah pandangan dan juga tips-tips yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah, tahniah di atas penganjuran dan juga pelaksanaan forum pada pagi ini. Sebenarnya dia sangat bermakna lah dan juga memberi kesan kepada kita yang mendengar. Jadi sebab itu, kalau kita dengar daripada orang-orang alim bahawa kita kena dengar kak, dengarlah. Ada gangguan sikit tadi. Jadi seperti mana kata ahli-ahli bijak pandai, orang yang cemerlang ini bermakna hari ini lebih baik daripada semalam. Kemarinlah. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi itu maknanya orang yang kita kata menunjukkan, menggambarkan perubahan. Maknanya ada peningkatan dari segi kualiti, dari segi amalan dan sebagainya, ada peningkatan. Jadi itu yang kita kata perubahan yang seharusnya berlaku. Jadi dalam konteks ataupun konsep hijrah ini, maknanya itulah perubahan yang kita perlu fikirkan supaya berlaku dalam diri kita. Dan kalau kita lihat yang sering berubah dan tak berhenti berubah ialah masa lah. Masa. Jadi masa ni tak pernah berhenti. Jadi dia terus berubah dan kita pun tak sempat nak mengatasi, nak mengejar masa. Jadi sebab itu kalau kita dengar, tengok Allah SWT pun bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi maknanya kata kita hari ini bagaimana kita dapat bermuhasabah dalam keadaan masa yang berlalu ini, kita dapat berubah diri kita. Dan ada saya terbaca maksud hadis, dia kata hijrah sebenarnya ialah bagaimana kita dapat meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah. Dia berkait dengan yang tadi, yang Dr. Wan kata tadi itu, yang bertaubat tadi itu. Maknanya kita, kalau kita dapat meninggalkan larangan Allah dalam setiap masa, maka itu adalah tanda kita berhijrah. Iaitu meninggalkan larangan Allah. Jadi hari ini inilah yang menjadi masalah, di mana-mana pun kadang-kadang kita seringkali kita melanggar larangan Allah SWT dan kita disarankan supaya bermuhasabah seperti mana kata Ustazah Ismailiza tadi, yang mana kita perlu ada fikir bagaimana kita nak meningkatkan amalan kita daripada semasa ke semasa supaya besok lebih baik daripada hari ini. Jadi sebab itu hari ini kita nak fikir bagaimana kita dapat menggunakan masa yang ada ni. Masa yang Allah bagi kita 24 jam, setiap orang dapat. Supaya masa itu tidak menjadi rugi. Supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Jadi kalau kita tengok dalam ayat surah Al-As itu, bermakna yang tak rugi itu ialah orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang mana keimanan dia itu sebenarnya ialah keyakinan dia kepada perintah-perintah Allah. Keyakinan dia kepada janji-janji Allah. Jadi sebab itu hari ini kita kena meningkatkan iman. Kalau tidak, iman kita lemah, maka perintah Allah tu jadi mudah, jadi ringan. Jadi kita tak pandang perintah Allah tu sebagai satu perintah yang hebat. Jadi sebab itu kita langgar aje. Apa yang Allah larang, kita langgar. Apa yang Allah suruh, kita tinggal. Sebab apa? Iman kita lemah. Jadi sebab itu hari ini kita kena kuatkan iman supaya kita dapat menghindarkan diri kita ni daripada apa yang Allah SWT larang. Dan kemudian kita fikirkan bagaimana kita dapat jaga amalan kita. Iaitu orang yang tak rugi juga ialah orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita lihat amalan yang paling penting sembahyang, tiang agama yang pertama sekali akan dihisap. Hari ini bagaimana kita melihat muhasabah pada sembahyang kita. Adakah sembahyang kita ni kita telah ubah daripada zaman kita remaja dulu sampai sekarang ni sembahyang yang sama ke? Kalau dulu kita tak khusyuk, hari ni kita khusyuk ke tak? Kita masih
tak tahu lagi makna-makna dalam sembahyang kita. Jadi sebab tu kita kena kita ni meningkatkan nilai sembahyang kita, berubah. Maknanya kalau sembahyang dulu tu kita buat main-main, hari ni kita kena perelokkan kualiti sembahyang, jaga sembahyang. Kalau dulu kita tak jaga sembahyang Jumaat, hari ni kita jaga sembahyang Jumaat. Kalau dulu kita tak jaga takbir pertama, hari ni kita jaga takbir pertama. Jadi maksudnya perubahan yang peningkatan berdasarkan amalan kita. Begitulah dengan amalan-amalan yang lain. Dan begitu juga dari segi hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang. Iaitu bagaimana kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berpesan dengan kebenaran. Berpesan dengan kebenaran. Apa dia kebenaran? Kebenaran adalah agama. Kebenaran adalah perintah Allah. Kebenaran adalah Al-Quran. Jadi bagaimana kita dapat berfungsi sebagai orang yang akan memberi manfaat kepada orang lain, iaitu berpesan dengan kebenaran tadi. Dan juga bagaimana kita dapat mengaplikasikan berpesan dengan kesabaran itu, maksudnya dengan istiqamah. Dengan istiqamah, sabar. Walaupun kita diuji dengan macam-macam, tapi kita sabar, kita tetap buat apa perintah Allah, kita tetap meninggalkan apa larangan Allah SWT. Jadi kalau kita nak muhasabah ataupun nak bandingkan perintah Allah dalam surah Al-Asr itu, itulah mungkin dari segi pengajaran yang kita dapat. Kita dapat serapkan dalam diri kita. Jadi saya rasa itu sajalah Ustaz, sebab banyak sebenarnya nak fikir, nak cakap. Tapi masa pun dah tak tu. Jadi saya ucap tahniah sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel pada pagi ini. InsyaAllah kita boleh teruskanlah program-program macam ni yang sebenarnya banyak memberi manfaat kepada kita dan rakan-rakan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengarah. Tuan Pengarah pun nak berhijrah dah ni. Dalam sehari dua lagi akan berhijrah daripada alam kerja, akan pindah pula ke alam persaraan. Jadi kita di sini mengucapkan selamatlah kepada Tuan Pengarah. Semoga alam yang akan dilalui selepas ni akan lebih memberikan sesuatu yang bermakna kepada kepada Tuan Haji lah. Amin. Kerana alam ni alam ni saya pun tak lama juga dah ni, dalam setahun lebih lagi pun akan ikut serta lah. Jadi sebelum kita harapnya, sebelum kita mengembuskan apa kata nafas yang terakhir ni, kita dapat kecap lah nikmat yang satu ni, iaitu nikmat alam persaraan ini. Dan bukan setakat kita nak menikmati saja, tapi kita mungkin nak gapo, bukan sangat nak merasai, tapi kita nak gapo dia panggil teruskan alam ini sebagaimana yang kita telah lalui alam pekerjaan ini. Daripada sehari ke sehari kita makin meningkat dari segi kualitinya. Jadi kita juga berharaplah kita lalui zaman persaraan nanti, satu hari demi satu hari itu dia makin lebih baik dan lebih ni kepada kita lah. Jadi saya ambil kesempatan ni lah untuk mengucapkan selamat. Mungkin Tok De, depan ni tak ada rekod tu, Tok De nak jumpa dengan Tuan Haji. Jadi itulah saya rasa mungkin, tapi rasa nak jumpa juga dengan Tuan Haji sekali. Kemarin pun saya pergi, tapi kemarin ke? Kemarin dulu. Saya pergi lalu kot tu, tanya PA tu, dia kata Tuan Haji dah pergi ke Surat tu. Tok De, jadi saya pun Tok De nak jumpa dengan Tuan Haji. Hari Ahad Senin dia. Minggu depan hari Ahad Senin ada lagi. InsyaAllah. Hari Senin last. Oh, hari Senin pen ni? Last? Ya, ya, ya. InsyaAllah. Kalau tak ada apa, kita jumpa sekali lah. Walaupun kalau tak kesal pun tak tangan tak ada gini tak pada. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji. Dan saya rasa itulah program kita pun berakhir setakat ni lah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh lima panel tadi dan apa yang dirumuskan oleh Tuan Pengarah kita ni, ne panel kita hari ni, jari-jari berlaku forum ada ne panel ni. Dan kita dapat kutip dan kita dapat ni lah, untuk kita memajukan diri kita. Bila diri kita maju, organisasi kita akan maju. Bila organisasi kita akan maju, seluruh masyarakat juga akan ikut maju. Walaupun tidak 100%, tapi dia akan ikut mempengaruhi organisasi yang kita, institusi yang kita majukan ini. Dan akhirnya
organisasi lain, institusi lain juga akan ikut maju, dan akhirnya negara kita maju, umat Islam kita akan terus maju. Dan kita ambillah daripada pengajaran tadi, pertamanya ada muhasabah, yang keduanya ada perancangan, yang ketiganya ada istiqamah, ada transformasi, ada istiqamah, dan seterusnya ada peningkatan-peningkatan. Itulah tip-tip saya rasa yang sangat berguna untuk kita laksanakan dalam menghijrahkan diri kita ini. Kita tidak perlu dah hijrah ke satu tempat ke satu tempat, tapi kita hijrahkan diri kita ini daripada satu tahap kepada satu tahap yang lebih baik. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih Tuan Pengarah, dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang setia bersama daripada pukul 8:30 tadi sehingga ke sekolah ni dekat nak pukul 11 dah. Jadi saya akan tinggalkan sahabat-sahabat kita dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut.